aduh nggak tega niatnya. Masa tarik kabel? Orang miskin kalau ngomong suka macem-macem. Ceng. Keselin Bu, masih kebanyakan gaya ayah. Jadi gimana Bu Iko? Bu Iko bersedia jadi instruktur? Ya, kalau saya kan demi kemanusiaan Bu Ines. Jadi biar Bu Ines... Kemanusiaan, apa demi bayar listrik kok? Gocek! Iko! Papa! Loh, kok papanya kesana? Salah ya, Pak. Maaf. Gak jelas kan, Bu? Jadi kalau misalnya memang Bu Iko bersedia, nanti saya akan mengatur jadwalnya. Kan tadi saya udah bilang, saya itu mau karena demi kemanusiaan. Dan biar orang-orang tuh kalau lihat kantornya Bu Ines tuh munafik gitu. Oh, iya. Terima kasih banyak ya Bu Iko. Sama-sama Bu Ines. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. War. Enter ke belakang dulu ya, Nek. Sini gak tahu Nek. Kaitor kan begitu kalau ditanyain susah. Tadi di rumah Claudia, Edward ada bicara apa? Kok Nenek tahu? Tadi Nenek ngikutin... Nenek ngikutin Kak Edward ya? Nenek penasaran. Habisnya... Nek, jadwalnya ya Bu Iko. Iya Bu Ines. Pak Dadang. Benar Bu Ines. Bu Ines ini sangat beruntung. Istri saya mau jadi instruktur di kantor situ. Istri saya ini menolak jadi dosen di Universitas of Brunei Darussalam loh. Jadi dosen? Heeh. Wah. Kayak Tatang dong. Keren ini Iko jadi dosen. Wah, nah, lucu. Tahu, terlucu, tahu enggak? Sudah, ayo atuh. Lama-lama di sini jadi stres kita. Ceng. Alhamdulillah. Bu Nes, udah juhur. Mampir ke rumah saya dulunya. Kak Aceng, kayak di rumahnya ada makanan aja. Bu Nes, udah sholat di rumah saya aja ya. Nanti kita makan siang. Biasa kalau di rumah saya mah kalau enggak makan sama empal goreng atau gulai kepala kakap suka sakit perut. Jangan mau dibohongin. Terima kasih banyak tawarannya Bu Iko. Saya pamit dulu aja ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah, oh, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh kan bener papa bilang Bu Ines tuh ngejar-ngejar kamu supaya jadi instruktur di kantor dia, biar kantor dia jadi bonafit, ada Ikoh Martiko, TKI berhasil, profesional, kesayangan pangeran Arab. Cocik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo, ayo. Iya, Bapak Bos. Aduh. Aduh, Bapak Bos. Duduk, Sob. Alhamdulillah kalau Zainab mau kurban kambing. Iya, katanya dia pengen itu kurbannya melu aja. Ya, tapi ini bagaimana ini? Kambingnya Zainab yang beli atau bagaimana? Enggak, dia mau ngasih duitnya melu aja katanya, biar lu yang beli gitu. Oh iya. Nanti saya carikan, iya. Biar... Bu Ines? Hah? Ini
Ines, Mir. Iya, pasti dia mau nanyakan makan siangnya jadi apa tidak. Mir. Jangan ganggu ya. Assalamualaikum, Jang. Ya. Jang. Jajang yang nelpon. Lu nawain gue ya? Nah, gue tarik lagi intaknya. Maaf, Babe Bos, maaf. Iya. Tadi saya minta Yati untuk menelpon saya. Ya udah, kalian tunggu di sana aja ya. Saya akan segera ke sana. Jangan naik angkot. Tunggu sebentar. Iya. Assalamualaikum. Saben, kamu jadi ke rumah Juni? Mau ngapain? Ya bukannya kamu mau nembak Juni? Yaudah, kalau kamu tidak jadi ke rumah Juni, kita ke rumah Bu Dokter lah. Ada apa sih? Yati mau lahiran. Dia butuh mobil untuk membawanya ke rumah sakit. Oh, ayo, nyok. Rotarun, kalian di sini aja, jangan ke mana. Siap, Bos RW. Iya, Pak Bos. Iya. Aduh. Bos. Aduh. Impak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dun, Ciyati teh mau lahiran. Alhamdulillah, Rot. Alhamdulillah. Aduh, sakit Kang. Iya, sebentar lagi Pak Ustadz mau kesini. Aduh, kita naik angkot aja Kang. Bu Dokter, ya hati Bu Dokter. Tenang Pak Jajang, Bu Yati cuma mengalami kontraksi saja. Ya, itu denger. Tapi sakit, Bu Dokter. Iya. Pak Jajang, maaf. Pak Ustadznya sudah ditelepon, kan? Sudah, Bu Dokter. Kalau setengah jam lagi belum datang, kita naik taksi saja ya, Bu Yati. Sekarang aja tuh, Bu Dokter. Sakit. Iya, sebentar. Saya ke dalam dulu ya. Iya, Bu Dokter. Kang. Ya, sabar ya, sabar. Sebentar lagi, lahir anak laki-laki ini. Tolong ambilin baju Yati, Kang. Iya, sebentar ya. Yati mau ganti baju dulu. Iya. Aduh, ya Allah, suratnya. Itu? Apa? Baju yang mana ya? Kang. Uang siapa, Kang? Uang buat ke rumah sakit ya. Akang punya uang. Nyimpen ya. Sudah beres? Sudah semua, udah cucu kasihin ke Cerita. Oh, terima kasih ya. Ya sudah, kalau gitu saya masuk ke ruangan saya dulu. Pak Ceng? Kerja yang benar, jangan gangguin cucu terus. Iya, Pak Ceng. Gimana, udah beres belum? Tinggal penataannya, saya belum tahu bagaimana, Pak Ceng. Tapi semuanya sudah saya siapin. Oh, gitunya. Yaudah tuh, kita atur yuk. Kang Aceng, besok pelatihannya jadi? Insya Allah jadi, Cu. Iya, Rusli, punten tolong panggilin Kasdun dulu biar dia bantuin. Siap, Aceng. Cie, yang lagi ditaksir sama Pak Rusli. Kang Aceng,
lobi kantor terasa milik berduanya. Asik.